Audio Jungle. Melaporkan hebat, kembali lagi bertemu dalam seri penelitian kualitatif pajak. Hari ini bersama dengan Bang Ben, kita akan membaca reformasi pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Rekan hebat tinggal pasang saja earplug-nya, beraktivitas sambil mendengarkan materi-materi pajak. Check it out! Nah, sekarang kita langsung lanjut pada bab ke-11, pengampunan pajak. Detik-detik terakhir, Jumat 3. Dengan pajak. Program ini menjadi pijakan awal bagi WP untuk berubah sikap dari yang selama ini menutupi ke area yang terang benderang. Pengampunan pajak menjadi pijakan awal bagi WP untuk memperbaiki diri. Begitu pula dengan DJP sebagai lembaga yang mengurusnya. Habislah gelap, terbitlah terang. Selesai kegelapan perpajakan dan esok terbitlah terang. Ini harapan atau simbol disampaikan ke masyarakat. Ditjen Pajak hijrah ke masa yang terang, sama halnya dengan WP, ujar Sri Mulyani. Pengampunan pajak juga membuka ruang bagi DJP mengakses data-data WP yang selama ini gelap usai pengampunan pajak. Mereka sudah bisa menelisik kepatuhan WP tersebut dalam menjalankan kewajiban pajaknya kepada negara. Kini mereka memiliki data yang lebih update dari data pengampunan pajak yang dikirimkan ke DJP. Dengan kata itu, DJP bisa melihat lebih terang soal kemampuan WP melaksanakan kewajiban pajaknya. Ketersediaan data dan informasi dari hasil pengampunan pajak akan memudahkan DJP mengutip pajaknya di masa yang akan datang, termasuk menagihnya. Dengan demikian, habis terang, terbitlah tagihan pajak. Istilah ini agaknya lebih tepat untuk menggambarkan posisi DJP menyambut penutupan program teks amnesti. Tak hanya itu, program pengampunan pajak juga memperluas basis pajak di Indonesia. Sekaligus ada ruang untuk meningkatkan kepatuhan WP di masa-masa setelah pengampunan pajak. Manfaat lain dari pengampunan pajak 2016 adalah membantu perekonomian nasional. Saat kebijakan ini digulirkan, kondisi ekonomi global sejatinya tidak bagus-bagus amat. Setelah dihantam krisis finansial global pada 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjun ke posisi 4,63% pada 2009, dari 6,01% pada tahun sebelumnya, dan 6,35% pada 2007. Dengan 4,63% itu pun, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di posisi ketiga tertinggi di dunia, setelah Tiongkok dan India. Setelah itu, ekonomi Indonesia pulih dengan cepat dan mampu tumbuh 6,22%, tertinggi kedua sejak krisis moneter 1998. Namun, sejak itu ekonomi Indonesia terus meluncur ke bawah hingga mencapai titik terendah 4,88% pada 2015. Pada tahun itu, dua raksasa ekonomi dunia sama-sama menerbitkan kebijakan yang mengejutkan pasar uang internasional. Cina mendevaluasi yuan dan Amerika menaikkan suku bunga. Di tengah situasi tersebut, program pengampunan pajak 2016 paling tidak memberikan darah segar pada perekonomian nasional, antara lain memberikan sentimen positif terhadap pasar obligasi dan pasar saham dalam negeri. Capital inflow dari program ini juga mampu meningkatkan permintaan terhadap surat berharga negara di pasar perdana dan sekunder. Pertumbuhan ekonomi pada 2016 terungkit sedikit ke posisi 5,03%. Jalan terjal pengampunan pajak. Menelurkan program pengampunan pajak bukanlah hal mudah bagi DJP. Kebijakan yang berdampak besar bagi negara dan masyarakat, khususnya para WP tersebut, tentu membetot perhatian publik. Kritik mulai dari paling ringan sampai yang paling berat mendarat bertubi-tubi di halaman media massa. Selain itu, sejumlah pihak juga mengajukan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang menjadi dasar program teks amnesti ke Mahkamah Konstitusi. Empat pihak itu adalah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, SSPRI, bersama Samsul Hidayat dan Abdul Qodir Jailani pemohon 1, Yayasan Satu Keadilan pemohon 2, Leni Indrawati pemohon 3, serta gabungan organisasi pekerja yakni sektor, yaitu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebagai pemohon 4. Menurut para penggugat, Undang-Undang Pengampunan Pajak dinilai telah melukai rasa keadilan masyarakat karena bersifat diskriminatif serta memberikan hak atau perlakuan khusus secara eksklusif kepada pihak yang tidak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan di depan sidang MK bahwa program pengampunan pajak tidak merugikan masyarakat miskin, namun justru memberikan keuntungan kepada masyarakat luas. Dana repatriasi, kata Sri Mulyani, dapat menggerakkan perekonomian nasional dan uang tebusan teks amnesti dapat digunakan untuk pembangunan. Selain itu, Sri Mulyani menambahkan program ini akan menjamin penerimaan pajak secara berkelanjutan karena kebijakan pengampunan pajak akan menciptakan subjek dan objek pajak baru. Meningkatnya pertumbuhan di berbagai sektor perekonomian akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, kata Sri Mulyani pada 20 September 2016. Komisi 11 DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, perbankan yang diwakili Melkias Markus Mekeng di depan MK juga menyatakan bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak merupakan satu terobosan kebijakan untuk mendongkrak kepatuhan WP dan meningkatkan penerimaan pajak. Namun, Mekeng juga menitip pesan ke pemerintah agar program ini merupakan kesempatan terakhir atau one-shot opportunity bagi WP yang melakukan penghindaran pajak dengan tujuan utama sebagai wahana rekonsiliasi pajak nasional bagi seluruh potensi masyarakat pembayar pajak. Dalam keputusannya, pada 14 Desember 2016, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh uji material yang diajukan 4 pihak tersebut. Menurut MK, pemerintah bersama DPR memiliki alasan yang urgen dan mendasar untuk melaksanakan pengampunan pajak melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Hal ini tak lepas dari dampak krisis ekonomi global pada 2008 yang berimbas pada pelemahan ekonomi negara di dunia dan bagi Indonesia mengakibatkan pendapatan negara dari pajak menurun drastis. Padahal pemerintah perlu melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 45. Kondisi ini, kata Hakim MK Soehartoyo, membuat pemerintah dihadapkan pada situasi dilematis. Jika berpegang teguh hanya pada penegakan hukum di bidang pajak, ada resiko target pendapatan negara tidak tercapai karena tercapainya akses terhadap harta atau kekayaan WP terutama yang berada di luar negeri. Pilihan kedua adalah mengambil langkah khusus sebagai terobosan atau second best effort di luar penegakan hukum normal dengan melaksanakan pengampunan pajak. Artinya, ada pengampunan pajak dalam bentuk penghapusan denda administrasi dan pembebasan dari sanksi pidana perpajakan. Pilihan ini menurut MK memungkinkan pemerintah bisa melanjutkan program-program pembangunan demi mewujudkan tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Dengan ditolaknya uji materiil, maka program teks amnesti bisa dilanjutkan. Seperti diketahui, teks amnesti 2016 dilaksanakan dalam 3 periode. Periode pertama dimulai 1 Juli 2016 sampai 30 September 2016. Periode kedua 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016. Periode ketiga 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017. Sidang Mahkamah Konstitusi tersebut dimulai pada 27 Juli 2016 berbarengan dengan pelaksanaan teks amnesti periode 1 dan 2. John Puttagal, mantan Direktur Pajak Internasional, menceritakan, selama masa pembahasan rencana pengampunan pajak tersebut, para pejabat tinggi di DJP rajin melakukan rapat dan pertemuan dengan Kemenkeu. Juga banyak pihak eksternal. Teks amnesti adalah kesempatan bagi WP kita untuk membereskan ketidakpatuhan di masa lalu, kata John. Dari banyak pembahasan yang dilakukan dengan pihak eksternal, DJP selalu menekankan tujuan penting pengampunan pajak, yaitu untuk mencapai manfaat nasional seperti yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam sidang MK. Dengan amnesti, Indonesia dapat meningkatkan penerimaan negara dari dana repatriasi dan dana tebusan WP. Setelah disahkan dalam sidang paripurna DPR, Presiden langsung mengajak bicara otoritas jasa keuangan atau OJK agar menyiapkan instrumen-instrumen investasi yang bisa dipakai untuk menampung dana dari program tersebut. Instrumen-instrumen ini, lanjut Presiden, bisa dalam bentuk surat berharga negara atau SBM, reksadana, dan juga investasi-investasi langsung. Yang paling penting kita berharap bahwa dari capital inflow ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan infrastruktur-infrastruktur yang belum selesai. Kita nanti juga bisa menerbitkan infrastruktur bond, kata Presiden Jokowi kepada media usai acara buka bersama anak yatim dan penyandang disabilitas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 28 Juni 2016 petang. Sejak awal pemerintahannya pada 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi berkomitmen menggenjot pembangunan infrastruktur. Maka pada 2015, pemerintah menghapuskan subsidi BBM, bahan bakar minyak, dan dananya dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Dalam APBN 2015, anggaran infrastruktur mencapai 290 triliun, naik tajam dari tahun sebelumnya, yang hanya 178 triliun. Dana dari pengampunan pajak bisa memperkuat kemampuan pemerintah untuk menyediakan anggaran infrastruktur dan pembangunan yang lain. Dana ini nantinya betul-betul kita gunakan untuk pembangunan ekonomi kita, kata Presiden lagi. Selain pemanfaatan dana, kata John, yang juga penting adalah mengkomunikasikan rencana tax amnesty ke lembaga-lembaga internasional dan negara lain. Kita diskusikan tax amnesty dengan World Bank dan IMF. Kita jelaskan perbedaan tax amnesty kita dengan teks amnesti di Korea, India, dan seterusnya, kata John. Pada saat itu, Undang-Undang Pengampunan Pajak juga dipersoalkan dalam Pertemuan Tahunan Asia Pacific Group on Money Laundering atau EPG ke-19 di San Diego, Amerika Serikat. Pertemuan ini meminta Indonesia meninjau ulang kebijakan amnesti pajak karena dinilai berbenturan dengan kebijakan APG, Asia Pacific Group on Money Laundering, yaitu Voluntary Tax Compliance, kepatuhan pajak sukarela. Indonesia kemudian maju ke Sekretariat EPG di Sydney pada 23-24 November 2016 untuk menjelaskan kebijakan tersebut dan diikuti kunjungan EPG ke Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menkeu Sri Mulyani menegaskan komitmen Indonesia dalam memberantas tindak pencucian uang atau pendanaan terorisme dengan adanya sistem pembayaran melalui perbankan. Selain itu, pemerintah, OJK, BI, dan PPATK membuat nota kesepahaman MOU yang isinya komitmen untuk tidak menyebarkan informasi dari WP ke pihak manapun tanpa izin mereka. Alhasil dalam pertemuan tahunan EPG ke-20 di Kolombo, Sri Lanka, pada 17-21 Juli 2017, kebijakan amnesti pajak Indonesia tidak bertentangan dengan voluntary tax compliance policy yang dianut oleh EPG. John menambahkan, tax amnesti juga sejalan dengan pemberlakuan the automatic exchange of information atau pertukaran informasi yang melibatkan transmisi sistematis dan periodik atas informasi WP yang dilakukan secara massal oleh negara asal ke negara tempat WP terdaftar sebagai wajib pajak. Indonesia ikut menandatangani AEOI atau The Automatic Exchange of Information yang mulai berlaku pada 2018 ini. Paralel dengan sidang di MK dan proses di EPG, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan sejumlah aturan pelaksanaan program tax amnesty. Beberapa di antaranya adalah PMK nomor 119, 123, dan nomor 150/08/2016 tentang tata cara pengalihan harta WP ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak. Kemudian, ada juga PMK nomor 122 dan PMK 151/08/2016 tentang tata cara pengalihan harta WP ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada instrumen investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak. Dalam menjalankan program ini, pemerintah dan DPR juga harus melakukan revisi beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pasar Modal. Beberapa regulasi memang menjadi kendala bagi DJP untuk mengejar target pendapatan pajaknya. Ada prinsip kerahasiaan bank yang tidak bisa ditembus oleh DJP. Karena itu, revisi dua undang-undang itu harus dilakukan dalam rangka reformasi pajak jilid kedua ini pula. DJP juga mengubah regulasi lain terkait perpajakan. Beberapa diantaranya adalah merevisi Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPN. Selanjutnya, pemerintah juga melakukan pembahasan terkait Undang-Undang Bea Meterai dan revisi Undang-Undang PBB. Membuka data perbankan. Dari banyak lembaga yang memegang data, perbankan merupakan yang paling sulit untuk diakses datanya secara resmi oleh DJP. Alhasil, sebelum ada program pengampunan pajak, petugas pajak tak bisa leluasa memonitor potensi kenaikan pendapatan pajak dari WP. Kondisi ini terjadi karena Undang-Undang Perbankan menganut prinsip kerahasiaan bank, sehingga tidak ada cara lain untuk mengakses data itu kecuali mengubah regulasinya. Saat itulah Kementerian Keuangan dan DJP menyusun strategi agar ada regulasi yang memungkinkan DJP bisa mengakses data nasabah. Mula-mula, pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dengan adanya Perpu inilah DJP memiliki akses ke data perbankan. Perpu ini yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2017 tentang penetapan PP pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan pajak menjadi undang-undang. Dengan perubahan regulasi ini, DJP sudah bisa memonitor dan mengawasi data nasabah perbankan untuk tujuan kepentingan pemungutan pajak. Ditjen Pajak bekerja sama OJK, kemudian mengembangkan aplikasi untuk memproses pengajuan usulan permintaan pembukaan rahasia bank secara elektronik untuk kepentingan perpajakan. Aplikasi yang kemudian diberi nama Akasia, aplikasi usulan pembuka rahasia bank, dirancang untuk simplifikasi dan otomatisasi dari beberapa proses pengajuan permintaan untuk membuka rahasia bank. Selain itu, DJP dan OJK menandatangani nota kesepahaman atau MOU yang salah satu poinnya adalah tentang penerapan pembukaan rahasia nasabah bank dalam rangka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan penagihan di bidang perpajakan. Kerjasama inilah yang membuat DJP kini lebih leluasa melakukan pengawasan terhadap WP. Dengan pengawasan yang lebih baik, DJP bisa meningkatkan kepatuhan dan ketaatan WP untuk menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Jika hal ini berjalan efektif, tentunya potensi penerimaan pajak bisa meningkat pada tahun-tahun mendatang. Presiden ikut kampanye. Selain mempersiapkan aspek legalitas program pengampunan pajak, variabel lain yang juga sangat penting adalah mengkampanyekan program tersebut. Aturan ini sejatinya sudah dipersiapkan di zaman Bambang Brojonegoro, masih menjadi Menkeu. Namun posisinya diganti Sri Mulyani pada 27 Juli 2016. Bambang bergeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Ketika menyusun pengampunan pajak, Bambang sudah memiliki 3 dasar rumusan. Pertama, pengampunan pajak dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta WP yang ada di luar negeri. Restrukturisasi ekonomi ini akan meningkatkan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Kedua, pengampunan pajak diharapkan bisa mendorong reformasi pajak menuju sistem pajak yang lebih berkeadilan serta memperluas basis data pajak yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Ketiga, pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan melalui APBN. Namun, tentu tak mudah untuk mensosialisasikan 3 semangat Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut kepada publik. Agar program teks amnesti berhasil, Menkeu Bambang Brojonegoro bersama Dirjen Pajak 2015-2017 Ken Dwi Jugiastiadi meminta kesediaan Presiden Jokowi untuk ikut mensosialisasikan program pengampunan pajak tersebut. Presiden menjanjikan akan berkampanye di 10 kota. Pertama kali, Presiden ikut sosialisasi teks amnesti kepada WP pada 1 Juli 2016, sekaligus sebagai peluncuran program tersebut. Saat itu, sosialisasi dilakukan di kantor pusat DJP di Jalan Gatot Subroto. Saat itu pula, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung, serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, ikut memberikan dukungan program pengampunan pajak. Usai di Jakarta, Presiden Jokowi ikut mensosialisasikan teks amnesti ke Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang. Pada akhirnya Presiden mendatangi 6 kota untuk ikut mengkampanyekan program pengampunan pajak tersebut. Jadi teks amnesti ini adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi, ini yang terakhir. Yang mau menggunakan silakan, yang tidak hati-hati, kata Jokowi. Selain penyuluhan dan promosi langsung oleh Presiden, DJP juga menerjunkan ribuan pegawai untuk menyukseskan program pengampunan pajak. Mereka menggedor kantor pengusaha dari pengusaha kecil hingga konglomerat untuk meminta mereka ikut program pengampunan pajak. Roadshow juga dilakukan melalui organisasi atau asosiasi pengusaha seperti Kadin Indonesia dan Apindo. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan di IPPAT, Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Ini Ikatan Notaris Indonesia, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Komunitas Motor Gede, Pemain Golf, dan sebagainya. Untuk program ini, DJP juga mempersiapkan SDM yang bisa menjelaskan program pengampunan pajak secara sederhana tapi jelas. Saat itu, petugas helpdesk juga ditambah untuk memperlancar arus informasi mengenai pengampunan pajak. Selama program berlangsung, DJP hampir setiap sore menggelar rapat. Selain untuk mengevaluasi pencapaian, rapat juga mengidentifikasi